Wali Kota Jakarta Selatan Marwah Matali melakukan monitoring wilayah Kecamatan Tebet dengan bersepeda bersama dengan unsur pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan serta komunitas sepeda Indonesia, Jumat 31 Januari 2020. Diawali dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota juga meresmikan komunitas sepeda di halaman kantor Kecamatan Tebet dilanjutkan memonitoring wilayah tersebut, meninjau IPAL komunal di RW 010, serta meninjau pembuatan sumur resapan di Masjid Teladan, dilanjutkan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di RW 08, Kelurahan Tebet Timur. Pada kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, sepeda bukan lagi hanya digunakan sebagai gaya hidup atau untuk berolahraga, tetapi sepeda juga bisa dijadikan sebagai transportasi kendaraan yang dapat digunakan sehari-hari. Wali Kota berharap dengan menjadikannya sepeda sebagai transportasi sehari-hari dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Sepeda itu adalah gaya hidup yang harus kita biasakan. Kita harus biasakan. Bukan cuma sekedar alat olahraga. Saya ingin motivasikan bahkan untuk semua kegiatan yang tidak terlalu jauh menempuh jarak tertentu misalnya, maka sebaiknya gunakan sepeda. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Selatan melaporkan.